Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Dari sekitar 1,4 miliar penduduk negara India, sekitar 1 miliar lebih adalah penganut Hindu. Sementara Muslim mencapai 200 juta jiwa. Gambaran mayoritas dan minoritas itu juga terlihat pada artis Bollywood yang didominasi penganut Hindu. Walau begitu, sejumlah aktor Bollywood bahkan yang paling terkenal diketahui sebagai seorang Muslim. Siapa saja? Yuk cek videonya pada konten 10 Bintang Bollywood Beragama Islam. Namun sebelum terus menonton, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya agar info kalian selalu baru setiap hari. Shahrukh Khan. Publik tanah air pasti paling mengenal aktor berjuluk King of Bollywood ini. Sebut saja film-filmnya yang amat terkenal di Indonesia seperti Kucu-Kucu Hota Hai, Mohabbatein, Kabhi Khushi Kabhi Gham, dan banyak lagi. Shahrukh Khan memang berasal dari keluarga Muslim. Meski begitu, istrinya adalah seorang Hindu, sementara anak-anaknya bertoleransi dengan menyebut agama mereka sebagai agama Hindustan. Anak-anak mereka turut merayakan semua hari besar agama ayah dan ibunya. Fatimah Hasmi. Fatimah Hasmi lebih dikenal dengan nama Tabu. Ia banyak berperan dalam film-film berbahasa Hindi dan Inggris. Meski menolak membicarakan kehidupan pribadinya, diketahui ia adalah seorang muslimah. Wanita yang tetap memesona di usia 50 tahun ini tetap memenangkan penghargaan film nasional untuk aktris terbaik sebanyak 2 kali dan meraih 7 penghargaan film fair lainnya. Film suksesnya antara lain Jai Ho maupun Haider. Tabu juga menjadi pendukung film sukses Hollywood Life of Pi. Salman Khan. Pria bernama asli Abdul Rashid Salim Salman Khan lahir dari keluarga beda agama. Ayahnya Salim Khan adalah seorang Muslim Afghanistan dan berprofesi sebagai penulis skenario. Sedang ibundanya Susila Charak beragama Hindu Maratha. Salman yang mengikuti agama ayahnya itu pada Lebaran tahun 2020 lalu mencuri perhatian setelah membagikan 5.000 bingkisan untuk keluarga kurang mampu. Namanya adalah satu dari trio Khan paling tenar. Ia mulai dikenal di tanah air setelah mendukung film Kucu-Kucu Hota Hai. Film populer lainnya adalah Ekta Tiger dan Bajrangi Bhaijaan. Dia Mirza. Dia Mirza lahir dari seorang ayah Jerman dan ibu berasal dari India. Saat berusia 4 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Hingga kemudian, sang ibu menikah lagi dengan seorang Muslim bernama Ahmed Mirza. Saat itulah nama mantan Miss Asia Pasifik 2000 ini digelari nama sang ayah tiri Mirza. Dia dikenal lewat akting Love Break Up Sindagi atau juga film Sanju. Selain sibuk sebagai aktris dan model, dia juga aktif membantu pasien kanker dan kerap berkampanye mencegah penyebaran HIV, polusi, dan memperjuangkan hak wanita. Amir Khan. Selain Shahrukh Khan dan Salman Khan, marga Khan terpopuler lainnya adalah Amir Khan. Dia seorang aktor muslim yang juga menikah dengan seorang wanita beragama Hindu. Amir Khan yang honor filmnya berasal dari presentase keuntungan film yang dibintanginya, selalu sukses dalam setiap film yang dibintanginya. Seperti Deal, Gulam, Three Idiots, ataupun PK. Huma Salim Quraisy.
Humam Salim Quraisy dilahirkan dari keluarga Muslim Quraisy, salah satu marga yang keturunannya lumayan banyak menjadi tokoh penting di India. Tak hanya sebagai aktris, wanita cantik 34 tahun ini juga adalah seorang model. Beberapa film yang pernah ia bintangi antara lain, Jolly LLB2, Dobara Sijur Evil, dan Kala. Shahid Kapoor. Shahid Kapoor adalah bintang film terkenal yang lahir dari pasangan berbeda agama. Ibunya Nelly Ma'azim seorang muslimah dan ayahnya Pankaj Kapoor beragama Hindu. Ia mengikuti agama ibunya. Pria kelahiran tahun 1981 ini menikah dengan Meera Rajput pada 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Ia dikenal atas perannya dalam film R. Rajkumar, Haider, Padmaavat, dan banyak lagi. Katrina Kaif. Mantan kekasih Salman Khan, Katrina Kaif juga dikenal sebagai muslimah yang taat. Ia lahir dari keluarga muslim Kashmir dengan ayah bernama Muhammad Kaif dan ibu bernama Susanne dari Inggris. Aktris 37 tahun ini dikenal dalam film Ekta Tiger, Doom 3, dan juga Tiger Sindahai. Saif Ali Khan. Di luar trio Khan yang amat terkenal di tanah air, aktor bermarga Khan selanjutnya yang layak disebut adalah suami dari Kareena Kapoor, Saif Ali Khan. Saif dikenal lewat film Kalho Naho dan Salam Namaste. Selain sebagai aktor, produser, dan pengusaha, Saif adalah keturunan bangsawan Kerajaan Islam Fatahudi dan merupakan pangeran generasi 10. Adiknya Soha Ali Khan juga adalah seorang muslimah dan aktris terkenal di Bollywood. Saher Sheikh. Meski merupakan aktor kelas 2 di Bollywood sana, namun namanya sangat terkenal di tanah air. Saher mulai hit sejak ia terlibat dalam serial Mahabharata sebagai Arjuna. Pria kelahiran tahun 1986 ini juga sempat berkarir di industri hiburan lokal. Namanya bahkan sempat membintangi beberapa film dan reality show ternama di Indonesia, juga menjalin asmara dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Meski sering terjadi pergolakan karena perbedaan agama di India, namun dalam hal perkawinan sudah lazim terjadi pernikahan beda agama. Beberapa artis muslim tadi lahir dari keluarga beda agama, sebelum akhirnya mereka juga berumah tangga dengan pasangan beda agama. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai tuntas. Kini saatnya kalian menekan tombol like dan share serta tulis pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa!